Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kali ini mapel PJOK kelas 1 SD, tema 8, subtema 4, materi keselamatan diri di pantai. Keselamatan diri di pantai. Saat mandi di pantai, untuk tidak mandi sendirian di pantai. Dikhawatirkan lalai dan menyebabkan terseret ombak. Keselamatan diri di pantai selanjutnya adalah melihat situasi gelombang ombak. Disarankan untuk tidak berenang di pantai saat gelombang ombak besar karena dapat terseret ombak. Keselamatan diri di pantai selanjutnya adalah mengecek pasir di pantai, apakah ada serpihan kaca, kayu, atau benda tajam lainnya, agar saat bermain atau berenang di pantai bagian tubuh tidak terluka. Keselamatan diri di pantai selanjutnya adalah harus ada orang yang mendampingi, bisa orang tua, kakak, atau teman, agar bisa menjaga diri kita saat bermain atau berenang di pantai. Nah, sekarang waktunya tugas. Tuliskan tentang keselamatan diri saat bermain atau berenang di pantai. Jangan lupa hasilnya difoto terus kirim ke guru ya. Selamat mengerjakan ya. Tetap semangat.